Darkness is my blood. No more Monkey King. Seperti biasa, kita solo lagi di akun utama. Cuman di hari ini kita pakai Sun Wukong karena sudah ketemu set emblem baru, cuy. Gak apa-apa lah, kita jadi Sun Experience, cok. Soalnya teman kita sudah ngerek jungler kan. Gila. There is no more Monkey King. Ini emblemnya, teman-teman, ya. Emblem baru, cok. Ini gokil emblem, cuy. Emblem ini. Ini Sun dengan emblem ini di early udah sakit, cuy. Apalagi late game, gokil parah sih, cuy. Kita ketemu di Road XP Lane, cuy. Kasih paham. Welcome to Mobile Legends. Kita beli ini, cuy. Ini Sun XP Lane dengan emblem MM ini di early Sun udah sakit, cuy. Karena sudah memiliki life steal plus 5% dan attack speed kalau nggak salah 15% sih, ya. Gila, kalau adaptive attack sih kalau nggak salah 16 sih, ya. Ini adaptive attack ini kan kalau semakin tinggi level semakin sakit Sunnya. Cuman kalau kalian ketemu sama Diro di early gini, kalian jangan sering-sering lempar skill 2 kalian, ya, atau skill 1, ya. Menghindari melempar bayangan kalian di early gini. Soalnya ketika lawan bisa mengeliminasi bayangan kalian tuh, lawan lebih cepat naik level, ya, cuy. Jadi kalian jangan sering lempar bayangan di early. Jadi mainnya aman dulu, cuy. Hemat melempar bayangan, ya, sekaligus menghemat mana. Nah, ini mati nih. Oh, sini, los. Tempel, terus. Tempel sini, teh. Lagi. Nah, itu, ya. Itu, guys. Gara-gara ada lifesteal 5% aja, Sunnya udah sakit, cuy, ya. Thank you dulu untuk Helos, ya. Oh, yeah. Srepet. Aduh, salah, cuk. Ngapain, Rod? Oh, yeah. Pokoknya kalau Sun XP Lane ini yang paling enak pakai emblem MM versi kita yang noob ini, ya. Soalnya gila, di early udah plus lifesteal 5%, ada adaptive attack-nya tuh 16, plus 16, dan ada attack speed-nya plus 15%. Udah, cuk. Gila sih. Nice. Jadi Sun gak lembek kayak dulu lagi sekarang, cok, di XP Lane. Ini kita dirutnya nge-push asem. Srepet. Santai, ini mati sih, guys. Apa sih curan. Srepet. Nah. Oh, yeay. Oho. Santai, ada life steal, santai, lempar skill 2, srepet. Oh, padahal life steal-nya cuma 5%, cok. Cuman kan ada adaptive attack, ya. Adaptive attack ini maksudnya semakin level kalian semakin tinggi, itu damage-nya semakin kuat, guys. Nah, itu, ya. Ini ada minion, kita ulti dulu lah. Sayang, cuy. Missing, ya, Julian. Oke, udah nongol. Pepet. Santai, bang. Mana kita habis, balik dulu. Kita balik dulu. Santai. Tunggu dulu, ada minion lewat. Santai. Cus. Bocor banget sih mananya, cuy. Ambil lagi. Wah, gila sih Sun. Sunnya kuat banget, cuy. Untuk build-nya sih nggak ada yang baku, ya. Tergantung lawan juga sih. Ya, saya kita kesini dulu. Ini mati nggak sih di road-nya? Udah sakit, cok, di early, cok. Wah, kalian harus coba sih kayak pakai emblem MM ini, guys. Serius. Gila.
cooldownnya cepat. Skill 2, skill 1, skill 3. Santai. Untuk item pertama sih gak ada yang berubah, tetap sama sih ya. Corrosion Sight itu item wajib soon ya. Item wajib soon. Cus. Oke, nice. Santai. Kita bantai di run, nangis deh guys. Ini belum mati sih. Udah kena mental ya. Untuk item kedua kita memutuskan pakai Windtalker sih guys. Soalnya kalian dengan emblem MM ini jalannya lambat cuy. Windtalker menambah move speed kan. Ada turtle cuy, ada turtle sini sih, ada dolti sih. Sini bang, ada turtle bang. Ada dolti sih, ini dapat satu nih. Mau kemana bang? Yoi. Sakit dong. Brandnya ini nih, turtle. Gak tahu belakangnya ini kita udah uji coba banyak emblem sih untuk Sun ya. Sebelum share ke kalian ya, kita udah uji coba berkali-kali emblem assassin sudah, besi emblem besi common emblem sudah coba. Cuman nggak menemukan rasa puas gitu dengan emblem ini cuy. Ya emblemnya kita udah coba-coba. Akhirnya kita menemukan tadi cuy, kita ngepush cuy, ya ampun. Sunnya tuh di early udah sakit, di mid game sakit banget karena di early sudah ada life steal kan. Di mid game apalagi udah jadi 2 item kayak gini nih. Wuh. Udah bantai sih dia. Tapi kayaknya kita masih tetap beli DHS sih ya, masih item aja sih. Udah sini ada Aeros nempel nih, mati semua nih. Ayo. Mati nih bang, lagi. Pena. Ini lagi. Pena. Ayo bang. Aduh. Gila nih cuy. Wah kalian harus coba sih cuy. Wajib kalian coba ya. Soalnya Sunnya skill 1, skill 2, sama skill 3. Termasuk ultinya juga cepet cuy ya. Gila. Dengan emblem MM ini Sunnya udah di early ada lifesteal ya. Ada attack speed plus 15, ada tip attacknya plus 16, pokoknya membantai Rial. Sabar dulu bang. Repet. Kita tunggu di sini. Siapapun yang lewat sini mati nih. Kita tunggu di sini. Oke, di rock di mid. Julian lewat sini cuy, ini mati Juliannya. Aye. Mati sih guys. Gila sih cuy, sakit banget cuy. Duis cuy. Sabar. Oke, kalah jumlah, mundur dulu bang, nggak bisa, mundur, mati gua nanti. Repet. Ada flicker dia, cok, bener. Kau, aduh, ya. Jangkrik, mati gua, cok. Terlalu nafsu sih kan tadi. Sabar. DHS mati maju. Mau ngapain, Dek? Dek dirot. Aduh, guys. Jangan dipaksa lagi ya. Jangan dipaksa lagi, nanti mati. Sama takli dulu lane kita. Saya. Kita ngelur gak sih? Sabar dulu bang. Gua mancing aja tadi tuh, jangan usah diterusin loh ya. Diterusin cok. Udah gas aja nih bang. Rata ini. Aku ngelot dulu. Cus. Ntar bang, gua ngelot bang. Sinilah. Nah, ada ulti gua. Ngapain? Triple kill gak sih Lele? Lele Dumbo.
Wah. Gokil sih, cuy. Wah. Pokoknya kalian harus coba sih dengan emblem baru ini, guys ya. Untuk kalian yang baru datang di tayang perdana, silakan kalian mundurin aja di belakang. Nanti kita akan tongolin emblemnya di awal inilah, awal game sama di terakhir lah kita akan setin ya. Tongolin lah ya. Pertama Sunnya udah kuat banget di early. Emblemnya sih dengan emblem ini memang lebih bagus daripada emblem assassin ya. Ngapain di rot? Mati benek gue rot. Ayo terus. Woi saya terus ya. Sorry. Nafsu gue guys. Asyik. Gak boleh nafsu sih cok. Karena nggak dapat apa-apa sih mereka. Wait for me. Santai. Tunggu dulu. Sabar dulu. Ini siapa lewat sih? Nah udah jadi ya. Full item gitu cuy. Alah, rot. Mati lagi deh cus. Ah, males banget lagi deh. Wah, gila sih cuy. Kita ambil aja dulu cuy. Ini item pertama kita sepatunya sepatu ini ya, no cooldown, sepatu merah. Kedua masih sama, skor sunset, kita beli Windtalker, beli DHS ya. Item wajib, Thunderbelt. Yang terakhir kita beli ini ya, beli War Egg guys, biar ada true demo. Ini membantai banget sih dengan emblem baru ini cuy. Cuman kita belum coba jadi Sun Jungler dengan emblem MM ya. Ini masih kita uji coba berkali-kali menggunakan emblem MM Sun XP ya. Dan hasilnya tuh win streak tuh. Serius. Di akun baru atau di akun yang kedua kita udah nge-push pakai Sun dengan emblem ini, gila sih. Kuat banget cuy di early cuy. Ketemu hero-hero yang nabrak. Kuat banget sih. They don't know. I am what they made me. Ini bisa enggak ya? Oke. Ini dirutnya mati lagi, cok. Serius. Saya enggak kalian. Mati lagi dia. Bagus ah, Turek. Turek, Pak. Pak, ini Tureknya, Bang. Turek. Ini lubang Turek. Yo, ngalah. Terlalu nafsu sih, cok. Santai. Santai, ini udah gak mati-mati sih kita, cok. Nah, kita beliin ya. Nah, beli imul dulu, cuy. Cuman ya harus hati-hati karena mereka banyak hero stun ini. Ya ampun. Julian! Oh, yeah! Aduh. Ya. Santai. Demo. Srepet! Yo, lele, oh yeah. Kalem. Kita jual dulu Imo. Oh yeah, mana cuy. Aduh, kita jual dulu, beli sepatu. Beli sepatu ini deh. Ini. Hah? Kita kenapa, cok, mati, cok? Walah, ternyata kita mati setelah kita nonton replaynya tuh karena Selena, cok, kena nah skill 1 asem. Jangkrik Selenanya, cuy. I will break everything they cherish. Ngapain? Udah sini ngeluk, sini aja, Bang. Ngeluk. Aduh. Ini kita gendong sih, cok. Gendong banget sih, guys. Gokil sih. Wah. Mati KB. Oke, deh, cok. Apain, Rod? Aduh, bosen kalah. Wah. Kalian harus mencoba dengan emblem dan build yang baru ini. Kayaknya kalau emblemnya sih baku ya, cuman kalau build-nya aja yang fleksibel sih, nggak ada yang baku. Tergantung lawan juga sebenarnya ya. Tapi udah full item gini sih, Sunnya bayangnya udah bisa bunuh sih ini guys. Udah menang 100% sih ini guys. Kita jual aja dulu.
belum jadi imo, cuk. Sabar dulu. Masih cooldown imonya. Ayo, ayo. Torek aja enggak sih? Udah turretnya aja ini, ha. Udah turretnya, turret. Terlalu easy sih, guys. Wah, kalian harus coba coy emblem baru nih. Sunya di early-nya sakit ya. Mid game sakit, apalagi late game, cok. MVP dia fix. Untuk kalian yang ketinggalan, kita tongelin lagi ya untuk set emblem dan build Sun X villain, guys. Ini emblemnya ya. Ini emblem ini kan bener kan, adaptive attack-nya itu attack speed-nya 15%, adaptive attack 16 dan life steal-nya itu 5%, cuy. Di early udah sakit banget sih cuy ya. Aduh, untuk build-nya ini ya, kita memang butuh Corrosion set, Windtalker, DAS, Thunderbat dan juga War Axe. Jadi Sun-nya biar ada true damage di early, apalagi late game, gila cuy. Ini emblemnya ya. Thank you ya teman-teman ya, selamat bersantai. Selamat mencoba. Untuk kalian yang sudah mencoba atau baru mencoba emblem yang tadi ya, silakan kalian buktikan sendiri di seluruh rangkat Sun X Villain. Oke, kalian udah menang, lapor ya. Oke, okay, no dadah. Thank you ya.